Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Langsung saja di video kali ini aku akan mencoba untuk nge-spend 30.000 jewel dan rencananya nih sih atau aku feeling ini aku bakal dapat satu set di spesial hari ini guys. Langsung saja lagi sih, let's go. Oke, di sini aku akan spend 30.000 jewelnya itu di event Easter ya, biar nggak terlalu banyak dan plus wah mantap pas ada event ini juga nih. Jadi sekalian 30.000 jewel spend dapat chance-nya ini guys ya. Oke, mantap inilah ya, pas banget tuh. Oke, di sini langsung aja aku akan menyelesaikan beberapa daily dulu ya, atau nanti aja nih. Langsung aja kita spend kali ya. Oke, kita spend sekalian aja guys. Langsung aja kita spend ya. Kita pakai jewel ini karena ada jewel 300. Oke, change dan wow ada jewel banyak. Kita pakai jewel lagi guys. Oke, lumayan dapat 2 Easter egg juga. Ada beberapa jewel juga kita pakai lagi. Oke, nice dapat 8 Easter egg, mantap. Oke, ada 2 jewel kita pakai lagi. Ayo ayo ayo. Mungkin ini videonya bakalan agak lama ya guys ya. Mungkin bisa sampai 20 menitan ini. Soalnya aku lagi mencoba untuk mendapatkan set clip ini kali ini ya. Ya kalau nggak dapat ya mungkin besok lagi bisa dapat guys ya. Pokoknya di event Easter egg kali ini aku bisa dapat lah. Oke, ayo. Dan nanti kalau misalkan aku dapat kali ini sih aku akan review sekalian guys ya. Aku juga nggak tahu soalnya efek check horror itu seperti apa. Soalnya aku ini pemain free to play guys. Aku mendapatkan semua set clipnya itu secara free to play guys ya, nggak pakai ini guys, nggak pakai duit. Oke, okay. Wow dapat Easter egg. Mungkin aku akan fokus ke Easter egg aja kali ya, nggak kecewa dulu. Oke, okay, dapat 3, nice. Oke, okay, ada 2. Udah kita satu dulu guys ya. Dapat 3, lumayan. Dapatnya yang Easter egg pas. Ada 150. Gak apa-apa ya, kita pakai. Waduh, gak dapet. Oke, okay. Gak dapet Easter egg tadi. Waduh, ini juga gak dapet. Jewelnya pun gak dapet ya. Ya, hoki-hokian guys ya. Waduh, Easter eggnya. Di sini gak ada Easter eggnya guys. Tapi ada jewel sih. Lumayan ya, 300. Oke, okay, ada 2 Easter egg, ada 3 jewel ini. Come on, nice, dapat 2 lumayan. Wah, ada 5. Ini pakai jewel atau enggak ya? Satu dulu guys ya. Biar kepakai juga ini. Wah, nice, dapatnya Easter egg. Ada 2. Oke, kita coba pakai jewel. Nice. Ada 1 dan juga 2 jewel ya. Waduh, enggak dapat sama sekali ya. Oke. Nice, dapat 5 Easter egg. Oke, kita pakai jewel lagi guys. Come on. Waduh, gak dapat. Ada 1 Easter egg, 1 jewel. Ini gak pernah dapat yang ini guys ya, yang emas prime clip dari situ. Oke, ini dapat. Semoga ya. Ayo. Nice, dapat 5. Oke. Ayo. Come on. Set, mantap. Dapat 5 lagi. Oke, ada banyak Easter egg di sini. Nice, dapat 6. Lumayan. Ada 1 dan juga kita 1 aja guys ya. Kita pakai 1 dulu guys. Kan? Enggak bagus. Oke, kita pakai 1. Enggak ada yang bagus soalnya di sini. Enggak ada jewel, enggak ada Easter egg. Ini kita pakai jewel. Ya, enggak dapat. Oke, ada 2. Kita coba pakai jewel lagi guys. Nice, dapat 3. Ada 1 doang. Pakai jewel atau enggak? Pakai lah ya. Oke, nice, dapat. Terus ini ada 2. Tapi 2 ya guys ya. Kita 1 aja guys. 1 aja. Oke, okay, ini ada 5 dan juga 2 nih. Nice, dapat yang 5. Mantap. Oke, ini ada banyak.
Oke, dapat 5 lagi, nice. Kita pakai cewek lagi. Dapat 2. Dan ini kita pakai ini aja, guys. Enggak ada easter egg-nya sama sekali. Jadi selain aku nge-spend 30.000 jewel, aku juga harus dapat gitu, guys ya. Dapat easter egg-nya gitu, guys ya. Aim-nya ke situ, guys. Waduh, ini cuma 2 doang. Jewelnya juga udah mulai menipis. Jadi aku akan pakai kalau benar-benar worth aja, guys. Nah, seperti ini ya. Ada 3 easter egg nih. Dapat salah satu kan lumayan ya. Ini udah. Oke, kita pakai ini dulu, guys ya. Oke, lumayan. Oke, ini banyak nih. Ayo. Nice, dapat 3. Ini kita pakai ini dulu. Come on. Enggak dapat easter egg tapi dapatnya jewel. Oke, ini ada 2. Ada 5 dan juga 2 ya. 3 ya itu ya. Tak kira 5, guys. Wah, satu doang. Kita pakai ini, guys. Waduh, enggak dapat lagi. Ayo. Set. Oke. Kita pakai satu dulu, guys. Oke, enggak dapat. Kita pakai cewel. Nice, lumayan ya. Wah, ini udah banyak nih. Ayo, ayo, ayo. Oke, lumayan dapat 2 lagi. Di sini cuma 1, guys. Kita pakai 1 dulu, guys ya. Oke. Kalian bisa skip mungkin ya, guys ya, kalau kalian nggak mau nungguin gitu, guys ya. Tapi ini aku akan tetap tambahin ininya, guys. Nggak akan aku cut. Soalnya ini prosesnya, guys ya, biar tahu kalian aku ini benar-benar free to play gitu, guys ya. Oke. Dapat 2 lumayan. Enggak terlalu banyak, kita pakai ini dulu. Oke. Wah, ini ada banyak nih. Lumayan dapat 3. Ini udah segitu doang. Ayo. Lumayan dapat 300 jewel. Kita pakai ini lagi. Oke. Yaudahlah. Silvernya udah mulai menipis, guys. Tinggal 2. Kita pakai kalau misalkan benar-benar nggak ada cewel aja ya. Ini cewel kita pakai ini, guys. Oke. Okay. Ada cewelnya, kita pakai ini. Dapat 5, nice. Kita cek easternya udah berapa nih? 100. Kurang dikit lagi berarti ya. Kurang 2 lagi, mantap, guys. Wah, kurang 2 lagi, guys, ternyata, guys. Dan by the way, kita cek juga ini. Udah 25.000. Waduh, mantap nih. Fix, guys, ini, guys ya. Sudah fix ini, kita bisa mendapatkan set clip spesial hari ini, guys. Sekalian kita review ya, guys ya. Oke. Ayo. 2. Nice banget, guys. Oke. Langsung saja kita akan beli, guys ya. Nah, ini dia, guys ya. Wuhui, akhirnya, guys ya. Kita berhasil mengumpulkan 1.500 shard dari Prime Glyph spesial untuk check out terror nih, guys ya. Kita pakai. Sabar, jangan terlalu over exciting ya. Karena biasanya kalau over exciting gitu salah pencet bahaya, guys ya. Oke, kita cek dulu. Bener-bener kurang enggak? Oke, kurang 50 bener ya, guys ya. Tadi kan ada 2 sisanya. Nice. Ayo. Jangan sampai salah pencet. Oke, ini. Jangan sampai salah pencet, guys. Kembali. Nah, ini dia, guys ya. Hampir saja, guys. Oke. Kita ke sini. Klip. Dan akhirnya, guys ya. Akhirnya ini, guys ya. Entah berapa bulan ini untuk ngumpulin ini, guys ya. Waduh. Kita views. Uhuy, akhirnya, guys ya, dapat. Dapat Cengo Terror di sini, guys. Wah, mantap. Wow. Hehe, boy. Oke, kita langsung cek guys ya. Di sini kita akan kunci. Kita kunci. Jadi di sini aku akan menggantikannya dengan clip yang ada di Pentas Helia, guys ya. Plus di sini sudah ada 2 set yang lainnya, 2 clip yang lainnya nih. Check Out Frag dan juga Check Out Joy. Jadi tinggal kita
tuker saja yang bintang. Karena ini efeknya sama-sama cooldown ya. Tuh cooldown sama-sama guys. Oke. Dan langsung saja aku akan replace ya guys ya. Akan aku tuker. Jadi ini akan aku fuse-kan ke sini gitu guys ya. Langsung saja guys. Fuse. Wow, mantap guys. Cooldownnya pun sama ya guys ya levelnya. Level 21 sama-sama tuh 33%. Dan ini aku up ke sini pun sama-sama 33% plus kalau yang set clip plus yang kalau clip spesial yang ini itu ada 6175 tambahan attack gitu guys ya. Jadi ya namanya juga clip spesial lebih bagus gitu guys ya. Wow, nice banget guys. Okay. Kita cek di sini set bonusnya kita bisa aktifkan dan juga nonaktifkan ya buat kalian yang belum tahu. Kalau kita aktifkan kayak gini maka aktif setnya guys dan kita bisa melihat di bawah pentasnya ada labunya guys. Waduh, mantap. Wow. Hehe, buai guys ya. Kita akan coba nih guys ya. Oh ya, by the way, sekalian aku tunjukkan buat kalian yang ancek kayak gini ya. Yang mungkin kalian perlu lihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan di ancek kayak gitu ya, efeknya enggak hidup ya. Kalau kita ingin mengaktifkan efeknya ya, kita harus hidupkan. Jadi efeknya itu yang set ini guys ya, 40% chance to summon Jack O' Lantern on an enemy for 12 second 12 detik guys ya, setiap kali kita menggunakan skill. Gak tahu nih defense skill termasuk atau enggak. Jack O' Lantern deal 100% attack damage per second to all nearby enemies. All nearby enemies, wah. And reduce their attack rate by 60%. Attack rate nya atau attack speed nya berkurang 60%. Maksimum adalah 3 Jack O' Lantern setiap. Oke, okay. Kita akan coba nih masuk ke match guys ya. Kita ke sini aja sekalian guys ya. Kita akan coba pakai pente doang nih guys ya. Biar bisa melihat efek dari set clipnya sekalian. Oke. Okay. Kita pakai ini. Waduh. Kita pakai defense ke sini. Oke, okay, berarti defense enggak termasuk kali ya. Kita pakai aktif coba. Mana nih Jack O' Lantern-nya guys? Yang namanya Jack O' Lantern ini yang mana guys? Aku nggak terlalu paham soalnya ini. Jack O' Lantern. Where is Jack O' Lantern? Setiap kali menggunakan aktif skill kan? Yang mana nih ya kira-kira ya guys ya? Kayaknya harus ada hero lawan sih ya. Harus ada hero musuh. Tadi kayaknya ada, cuma aku nggak bisa lihat. Aku belum lihat kayaknya tadi guys. Kita ratain sekalian biar cepet ya. Nice. Kalau nggak rata ya kita nggak dapat reward-reward ini guys. Oke, kita kembali. Oke, kita akan coba di resort rage guys ya. Tadi aku nggak terlalu jelas lihatnya guys. Kita akan coba lihat di resort rage. Oke. Jack O' Lantern itu yang mana nih guys ya. Pakai ini guys. Waduh. Pakai lagi coba. Apakah itu guys yang nama Jack O' Lantern guys? Aduh, nggak paham sih aku guys. Nggak paham guys, betul-betul guys. Nggak paham guys. Oke guys, mari kita lanjutkan guys ya. Dan kita akan coba baca lagi untuk setnya guys. Kayaknya ini chance ya guys ya, bukan 100% chance kayaknya ya untuk summon Jack O' Lantern-nya itu guys. Kita coba nih ya. Kalau aku nggak salah ingat ternyata chance ya. Oh iya, 40% ya. Cuma 40% chance tuh summon Jack O' Lantern, jadi nggak 100% guys. Oke. Okay. Setiap kali menggunakan active skill. Ya. Oke, okay, jadi chance ya guys ya, enggak 100% guys. Oke okay, ya. Oke okay, seperti itu guys ya. Jadi untuk aku bisa mendapatkan set clip itu ya seperti itu guys ya. Ngumpulin shard. Sini aku punya 3 set clip. Di Chrono, Penta juga Storm. Itu semuanya totalnya itu free to play guys. Aku enggak pakai duit sama sekali ya. Ini ada 3. Dan selanjutnya aku akan fokus yang Academic Medicine plus yang Soccer guys ya, yang Ball Striker yang ini nih. Album dan kita ambilnya tuh yang ini. Nah, sini aku kumpulin dari Lord Conwell juga bisa nih guys ya.
Kita akan coba lagi gunakan pensil ya guys ya. Di mana nih? Di sini sekalian kah? Yep. Biar ratakan ini sekalian guys. Oke. Okay. Ini bakal langsung defend ya sini. Nah kan? Kenapa kena stun? Padahal nggak kena divine-nya tuh. Oke. Okay. Cek oh lantern-nya nggak muncul ya. Sebenarnya set grip ini tuh bagusnya buat Sapan guys. Soalnya Sapan kan aktif skillnya cepet banget ya. Munculnya guys. Cooldown juga rake-nya kan cepet Sapan guys. Waduh. Oke. Okay. 1 menit, ayo. Nah itu tuh muncul tuh check all lantern tuh, ya. Itu tuh muncul check all lantern tuh guys. Di bawahnya Ironclad tuh yang buletan-buletan itu guys. Itu namanya check all lantern guys. Jadi semua lawannya ada di sekitar itu terkena 60% tank damage kalau nggak salah ya. Atau berapa tadi? Atau 60% pengurangan attack speed. 100% attack damage gitu kayaknya sih. Iya, kayaknya kayak gitu guys. Jadi chance ya guys ya, nggak 100% selalu, tapi bisa muncul ya. Kalau beruntung juga sih ya. Seperti aku bilang tadi guys. Game Clash of Worlds ini mengandalkan kau beruntungan ya. Chance itu kesempatan, beruntungan. Sekalian ini Endless Domain kah? Kalau attack Endless Domain aku harus pakai ini di Chrono. Harus pakai Confounding Can. Oke, okay. Ini pakai spite hijau ini dia. Aku OTW bikin spite lagi tuh masih biru. Oke, okay, ini pakai ini dan Renivan pakai naga. Oke, okay. Nice. Tinggal kita attack saja guys ya. Endless Domain kita challenge. Arjini, Arjuga, R Elite. Ayo. Come on. Waduh. Ada landslide. Kita langsung pakai ini dan juga ini. Enggak summon boss dong. Alah. Kenapa sih summon boss? Kenapa juga summon boss, guys? Oke, summon check all lantern tuh mantap, guys. Tuh. Ya, check all lantern lagi tuh. Bulutan-bulutan tuh ya. Oke, okay. Jadi itu efek set glimnya itu seperti itu ya guys ya. Maksimum itu 3 check all lantern per set. Jadi per kalau misalkan aku punya 5 set glim check all lantern di 5 hero aku, maka maksimalnya itu per hero nya itu 3 check all lantern ya. Tapi ya siapa sih yang skillnya bisa cepet Sapan guys ya. Gak ada ya guys ya. Oh, aku belum pakai divine 2 kali kah? Waduh, nggak nyadar guys. Tapi damage-nya kok udah gede ya, lumayan ya. Waduh. Waduh. Silence. Langsung pakai skill dia dah. Nggak hilang-hilang silence-nya, dia udah berhenti pakai divine padahal. Oh, ini si crit set ternyata ngeselin juga ya. Ternyata kayak gini guys, crit set guys yang ngeselinnya guys. Gila, Chrono Keeper nggak dikasih kesempatan buat pakai Divine. Oke, okay, lumayan ya. Jadi seperti itu guys ya, efek set glitch check all lanternnya tadi guys. Ke hero ya guys ya, bukan ke bangunan. Kita cek lagi nih, ke hero. Jadi nggak ke bangunan tapi ke hero guys. Mana nih ya? Nih. On enemy for 12 second. 100% attack damage dan 60% pengurangan attack speed. Kita akan coba attack yang agak keras tapi nggak terlalu keras-keras amat. Coba ya. Ini coba training. Pakai painter doang gitu guys ya. Biar bisa lihat lebih jelas ini. Oke. Okay. Langsung aja. Ayo. Nggak ada yang muncul. Saya cek all lanternnya. Oke, jangan sampai meninggoy dulu pentaku. Masih belum muncul. Nah, itu dia guys. Muncul tuh.
buletan-buletan. Nah, itu ada tiga, ada dua tuh, mantap ya. Itu yang namanya Jack O' Lantern nih guys ya. Tuh, sekarang sudah jelas ya efek side gleam-nya itu seperti itu guys. Ini pentel lawan udah pakai defend 2 kali kah? Nah, biar aku hilangin defend-nya. Oke. Wuhui. Sekarang sudah punya 3 set clip, mantap. Cara free to play mantap. Dan efek set clip yang ini juga critical damage reduction ya, kalau nggak salah. Jadi bisa nge-defense juga, selain nge-damage juga nge-rusuh. Rata-rata emang seluruh set clip itu efeknya itu menyeluruh ya. Ada nge-damage-nya, ada nge-defense-nya, ada nge-rusuhnya. Itu rata-rata seperti itu sih. Oke, nice. Kita akan lanjut untuk spend 30.000 jewel sekalian ya guys ya, biar bisa ambil check bolt striker-nya sekalian. Oke, di sini aku juga akan menghabiskan ini guys ya, menghabiskan prime clip shard box-nya sekalian biar bisa digunakan di next gitu guys ya. Oke, ini ada 3, mantap, kita gunakan semuanya. Oke, ini satu doang nih, tapi nggak apa-apa, ada soalnya ya, siapa tahu dapat. Oke, dapat, nice. Wow, pakai ini guys ya, otomatis guys. Oke, kita pakai ini. Kayaknya silver ini nggak akan aku pakai. Oke, satu kali lagi guys ya. Abis ini kita cek udah berapa jewel spend. Cek berapa jewel spend di sini, apakah udah mencapai 30.000. Kurang 2 kali lagi guys, kurang 2 kali draw yang jewel ya. Oke, kita gunakan jewel. Nice, dapat 5, dan kita satu kali lagi guys ya. Oke, sekarang kita sudah spend 30.000 jewel ya. Jadi yang namanya Bolt Striker itu kita bisa tukar seharga 25.000 jewel spend ya di Lords Gone Wild ya, untuk Shard Clip Special Bolt Striker. Mahal soalnya guys ya, 40 doang, tapi guys ya nggak terlalu banyak. 40 shard tuh 25.000. Nah ini ya, ini nggak worth buat kalian yang baru main ya. Tapi kalau udah kayak pemainnya kayak aku kayak gini kan, tinggal ngumpulin clip shard gitu guys ya, maka worth kalau menurut aku guys ya. Soalnya untuk Isen kan aku nggak terlalu butuh sekarang, udah nggak terlalu dibutuhkan guys ya Isen guys. Oke, seperti itu guys ya. Ke sini aku juga akan ngeklaim hadiah-hadiah di The Wishing Tree sekalian ya. Oke, kita ambil jewel 2 kali biar seninya itu masih bisa nge-trade gitu guys. Oke, nice, claim all. Oke, nah, 10.000 ya. Terus kita bisa dapat juga dari gift boxes. Sebentar, ini nge-lag, kita silang dulu. Oke, gift boxes, nah seperti ini. Nah, di sini juga ada essence hero Chrono ya, yang ini dapat hero essence Chrono tuh. Chrono Keeper Evolution Essence 20. Di sini Shooting Star Evolution Essence 20. Oke, okay, 1000 mutagen. Terus ini Glory Egg dan juga Jewel 2000. Jadi di sini total aku bisa dapat 12.000 ya. Tinggal nyari 5.000 jewel lagi buat sampai 18.000 jewel. Bisa lah ya. Dari sini ada ya. Terus aku juga ada amplop merah 4 tuh, belum aku buka. Senin aja kalau misalkan Senin masih kurang ya. Oke, di sini aku akan coba menyelesaikan ini juga nih, dapat jewel juga nih ya, tuh 500 jewel. Jadi kita tinggal upgrade building aja guys ya, terserah building apapun bangunannya. Bisa juga wall, bisa. Jadi aku akan pakai ini dulu coba ya guys ya. Ada 30.000 poin di sini. Apakah kita bisa naik atau enggak? Naik lumayan ya. Itu udah dapat jewel tuh. Jadi hari ini cukup worth sih kalau spend 30.000 jewel di hari Sabtu kali ini guys ya. Ada banyak event soalnya nih, Summer Make a Wish juga termasuknya event yang bagus ini.
Oke. Kebanyakan event di Clash of the Lord 2 emang mengandalkan ini guys ya. Hoki guys ya. Kadang cepet dapat sampai naiknya, kadang kayak gini guys. Oke. Waduh. Video aku belum melihat ini ya guys ya, yang cek o ininya, cek o lanternnya guys, dari efek set clipnya. Kayaknya tadi belum sempat keluar deh, belum sempat kesaman. Waduh, nggak dapet cewel guys. Oke lah, nggak apa guys, kita ambil ini dulu. Oke, sekalian aku akan menyelesaikan Arms Race. Kita akan up wall aja ya guys ya. Up wall. Oke. Waduh, mahal banget. Ini waduh mahal. Ini aja nih. Oke. Kita pakai lagi guys di sini item. Ada banyak nih ya. Max aja guys langsung. Oke. Up. Udah selesai satu level. Nice. Kita pakai lagi guys ya item. Sekarang gampang guys, cepet. Di sini kita bisa langsung max ya. Oke. Kalau dulu enggak guys. Kita harus ngira-ngira berapa guys ya. Ini cepet kayak gini. Set. Nah, itu selesai ya. Tinggal satu level lagi guys, yang terakhir ini. Kita up yang bawah sekarang ya. Ini kan yang atas. Kita pakai lagi guys ya. Kenapa aku up wall? Biar levelnya nggak naik guys. Ini levelnya udah level 101. Waduh. Ini aku naik dari main Resort Red doang guys. Levelnya guys ya. Salah pencet. Hero item. Oke. Ini ya. Yus semuanya. Dan kita up. Satu kali lagi. Oh udah. Mantap. Nice. Dapat 500 cewel udah tuh. Mantap ya. 13.600. Waduh. Cepet ya. Nah di sini aku salah guys ya tuh. Waduh parah. Harusnya United 66 ya. Dan apalagi yang salah tuh? Apalagi yang salah ya? Apakah French versus ini? Atau yang Eternal Short? Mana sih Olympia? Kita cek ya. Sebentar. Walker ya. Nah kita cek yang ini sekalian. Yang salah itu oh ya betul ya. Eternal Short sama The Legend-nya aku salah guys. Jadi Eternal Short versus apa kemarin ya? Yang menang itu yang atas ya. Ini buat evaluasi nih guys. Soalnya aku belum pernah melakukan evaluasi sebelumnya nih guys ya. Oke, The Legends terus Eternal Short tadi grup apa? A B C D E F ya. F berarti ya. Eternal Short itu yang F. Versus Familia Legacy. Oke. Berarti kalah ya Eternal Short ya. Oke, itu evaluasi guys. Ini aku belum ambil. Oke. Ini mungkin cukup sekian dulu guys ya untuk video kali ini. Dan kita akan cek lagi sebentar di sini klipnya. Ini bisa pengurangan damage reduction kan. Nah tuh, critical damage reduction juga, hero damage reduction juga ya. Mantap. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir dulu guys. Waduh ini panjang banget videonya guys ya. Terima kasih. Pokoknya buat kalian sudah menonton sampai akhir video, jangan lupa buat mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.